kebenaran mulai hilang di muka bumi ini. Kali Cicep berlayar, kali berarti kegelapan, sekaligus sebagai identitas dari Kali Yuga itu sendiri. Cita berarti pikiran, di mana segala tindakan berawal dari pikiran. Dan pralaya berarti kehancuran, di mana bahwa Kali Cita pralaya mengandung makna bahwa dunia mengalami kemerosotan atau kehancuran. Let's go!
Thank you.
yang hanya bisa dibunuh oleh Sakti saja. Walau terpaksa Dewi Parwati pun menyanggupi pemilihan kedua, semua Asura pun habis dibunuh. Karena dalam pembantaian besar-besar Asura amarahnya terus meningkat, maka beliau kembali berubah menjadi Dewi Kali yang sangat pengaruh guna yang menjadi aspek penting karena merupakan kunci dari perkataan, pikiran, dan juga perbuatan. Hal ini yang harus diimbangi, dipahami, dan dimengerti oleh setiap manusia. Triguna yang menjadi pengaruh bagi manusia untuk menjadi kreatif, yang boleh mendominasi dalam hal ini, sehingga mampu menata dan mengelola dengan baik. Dalam sastra suci disebutkan Tanhana Wong Sakti Sanuga, ia yang menjadi penggerak banyak kepala, hendaknya tercipta harmonisasi. Ketika pola kepemimpinan yang didominasi guna tamas dan rajas, sehingga pemberontakan-pemberontakan yang terjadi tidak akan membuatnya peduli, justru semakin menjadi duri yang hanya akan melukai. Astabrata, Pancastiti Darmani Prabu, Catur Otamadindra Pati, Panca Upaya Sandi, Niti Sastra tidak ada satupun ajaran yang tercermin dalam dirinya. Kegigihan rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan masih terus berlangsung. Perbedaan
yang disatukan. Kebersamaan dan kekeluargaan menjadi senjata utama dalam memeranginya. Dalam nafas Wasudewa Kutub Bakam menegakkan kesengsaraan dan tekanan melalui jalan kebersamaan. Guna Sanggara sebagai sebuah hantaran untuk menyampaikan guna yang hendaknya harus diselaraskan dan disajikan dalam bentuk pemetaan menyelaraskan perbedaan untuk mencapai kedamaian dalam nafas Wasudewa Kutub Bakam. Thank you.
Thank you.
Kirar kirar jalan, beri kuah.
Kewanian roke senggar. Mokwe, omar sembamut dan bapawi waman. Ikmat. Mulian siaku kasep yang dibeli jani siaku bakal makan cumucuk barwata di kanan mandi aning jalan segera hancit lampah di luar kodar awas-awas ramah di luar kodar hati aning ram melarang kenekat ini kanan kasih ke yudha. Wah, raksasa yang banyak. Rebut, rebut, bimu sih. Rebut, rebut. Wah, tiada melarangkan. Wah, yuk, wajil. Iyuh.
jagat sudah patok patok dewa dewa sang awi bimo seno dewa. Thank you.